Daun dadap biasa juga disebut dengan nama cangkring, merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh secara liar maupun hanya sebatas pagar pembatas di pekarangan. Padahal, tanaman dadap ini menyimpan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Lalu apa saja manfaat daun dadap untuk kesehatan? Berikut ulasannya. Selain sebutan cangkring, tanaman yang memiliki nama latin nyeritrina variegata ini juga memiliki nama lain daun dadap yang sering disebut dengan nama dadap ayam, dadap laut, dadap belendung, dalala hitam, deris, dalungdung, dan juga teutauk. Di samping hal tersebut, Daun dadap mengandung berbagai kandungan nutrisi yang menyehatkan, sehingga tidak mengherankan jika daun dadap sering dimanfaatkan untuk pengobatan. Manfaat daun dadap Berikut 16 manfaat daun dadap bagi kesehatan. 1. Sebagai penurun panas Manfaat daun dadap yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengobati demam tinggi. Cara yang dapat Anda lakukan pun cukup mudah, yaitu pipis halus daun dada yang telah dihaluskan sebelumnya, kemudian gunakan sebagai kompres pada bagian kepala. 2. Mengobati cacingan Seperti yang Anda ketahui bahwa penyakit cacingan tidak hanya menyerang anak-anak, tetapi kalangan dewasa juga dapat terserang penyakit ini. Untuk mengatasinya, Anda dapat mengonsumsi ramuan yang terbuat dari dada yang telah dihaluskan dan dikombinasikan dengan madu murni. 3. Mengatasi gangguan tidur atau insomnia. Insomnia merupakan kondisi di mana Anda mengalami gangguan susah tidur. Jika Anda menderita masalah ini, anda dapat mengonsumsi daun dadap yang masih muda dan segar, kemudian dapat Anda konsumsi sebagai sayur atau lalapan. 4. Meringankan gejala rematik. Ketika Anda mengalami gejala rematik maupun asam urat, tentunya hal ini dapat menghambat aktivitas Anda. Untuk mengatasi hal ini anda dapat menerapkan khasiat daun dadap dengan cara memanaskan daun dadap dengan api yang kecil lalu tempelkan pada bagian sendi yang terasa nyeri. 5. Mengobati pembengkakan akibat luka. Pembengkakan dapat disebabkan karena beberapa hal, misalnya saja karena benturan atau luka yang menyebabkan bagian tubuh Anda menjadi bengkak. Untuk mengobatinya, Anda dapat melembutkan daun dadap dengan cara menumbuknya, lalu terapkan pada bagian tubuh Anda yang bengkak. Lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 6. Mengobati disentri Disentri merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan karena terjadinya infeksi pada usus kemudian menimbulkan diare yang disertai darah dan lendir. Untuk mengobatinya, Anda dapat mengonsumsi ramuan yang terbuat dari campuran daun dada yang telah dihaluskan dan minyak yang berasal dari buah jarak, kasteroli. 7. Melancarkan menstruasi pada wanita Menstruasi yang tidak lancar dapat terjadi akibat adanya penumpukan darah kotor dalam rahim dan dapat mengganggu kesuburan. Oleh karena itu, hal ini perlu segera ditangani. Untuk mengatasinya, Anda dapat mengonsumsi dadap-dadap beserta bunganya yang diolah menjadi sayuran. 8. Meredakan sakit kepala. Sakit kepala atau pusing merupakan suatu gangguan kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas Anda. Daripada mengonsumsi obat-obatan kimia untuk meredakan pusing, Anda dapat mencoba mengonsumsi daun dadap. Di mana daun dadap dapat menjadi obat herbal tanpa adanya efek samping yang merugikan. 9. Sebagai obat pencahar alami. Manfaat dadap yang selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai obat pencahar alami. Anda dapat mengonsumsi daun dadap secara rutin dalam bentuk air rebusan atau dengan menjadikannya sebagai lalapan. Dengan begitu, daun ini dapat membantu memperlancar bab dan membersihkan kotoran yang ada di dalam perut Anda. Artikel terkait manfaat daun legundi. Selain sembilan khasiat dan manfaat daun dadap srep yang telah disebutkan di atas, masih terdapat berbagai manfaat lainnya dari daun dadap yang perlu Anda ketahui. Berikut beberapa manfaat lainnya dari daun dadap. 10. Mengobati perut mulas. 11. Mengobati radang tenggorokan. 12. Mengobati batuk berdahak. 13. Mengobati sakit asma. 14. Mengatasi jerawat. 15. Sebagai pakan ternak. 16. Sebagai pupuk tanaman. Cara membuat ramuan herbal dari daun dadap. Siapkan beberapa lembar daun dadap yang masih muda dan segar. Cucilah hingga bersih. Siapkan 2 hingga 3 gelas air putih. Lalu masukkan ke dalam panci. Masukkan daun dadap yang telah dibersihkan ke dalam panci, lalu panaskan hingga mendidih dan menyisakan sekitar satu gelas air saja, tuangkan ke dalam gelas. Anda dapat mencampurkannya dengan gula atau madu secukupnya. Obat herbal daun dadap siap diminum, selain mengolah daun dadap dengan cara direbus dan mengambil air rebusannya untuk diminum. Anda juga dapat mengolah daun ini dengan cara yang berbeda. Berikut beberapa cara mengolah daun dadap lainnya yang bisa Anda coba. Daun dadap muda dapat digunakan sebagai sayur dengan cara direbus atau dikukus. Daun dan bunga dadap yang dihaluskan dapat digunakan untuk melancarkan haid Daun dadap yang dicampur dengan madu dapat digunakan sebagai obat cacingan. Daun dadap yang dihangatkan dapat meredakan nyeri akibat traumatik.